Oke teman-teman, balik lagi di channel aku, Epishing Gaming. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi Outbreak-nya. Aduh, sudah lama saya tidak bermain Outbreak teman-teman. Daripada tidak dilanjutin di Stressman, mendingan kita main di Epishing Gaming lah ya. Biar chapter 3 ini coy, ada chapter baru. Kita bakalan coba bermain chapter 3. Kemarin tuh terakhir di chapter 2 kita sudah menerbangkan pesawat. Apakah aman-aman saja? Tentu saja tidak teman-teman. Nah lol, akhirnya kita cabut dari hangar-hangar itu. I can't wait for all this to be. Ya ampun kan, nggak bener sudah. We are going down. Kita jatuh teman-teman. Mantap weh. Ya elah gua coy jadi beginian. Baru juga mulai gua jadi beginian. Bodoh amat lah ya. Gua punya pisau baru teman-teman. Tidak bisa dipakai kah? Pisau baru saya punya ginian dong. Gua udah level 6 perasaan dah. Kok tidak bisa di-equip? Dahlah bodoh amat lah. Pakai pisau saja sudahlah. Iyai. Ini bocah malah joget meninggal lu kocak. Agak kena dong tuh bocah gua geplak. Meninggal. Meninggal. Sudah lama saya tidak main game ini teman-teman. Sudah agak kaku. Aduh jauh lagi tempatnya. Tempat trapnya agak jauh nih teman-teman. Ntar lu, gua bacok dulu nih bocah. Bangun nih. Bangun nih bocah. Kita lepas dulu coy. Biar bangun dia. Bacok gue. Nggak kena dong. Noob sekali saya teman-teman, tidak kena bener-bener. Kok agak susah ini ya? Lebih susah dari game-game yang biasa teman-teman. Beginian tuh. Jadi sekali geplak tuh tidak mati, cuma harus kita kurung doang. Ini gojek ngapain lagi? Aduh, rame dong. Sabar, uy. Rame banget di mari. Meninggal satu. Abang-abangan meninggal nih, orang bawa kulkas. Lu ngapain maling kulkas lu ya? Abis nih ojol, bener-bener. Bukannya nyari pelanggan tuh ojol. Maling kulkas. Ntar lu coy. Kita taruh dulu ya kan sini. Iyai. Kurung dulu ya kan. Tadi masih ada satu sini nih. Ampring. Mana kamu? Meninggal kamu. Meninggal kue. Nih ojol ngapain sih di sini? Terlalu banyak ojol di sini, dibebasin dong. Bener-bener coy. Ya elah susah udah dikerjain ini coy. Kayak ya kan. Ini ojol udah. Ojol bikin gue emosi ini. Bebasin aja terus bang. Capek coy ternyata jadi ginian. Aduh. Tempatnya luas banget lagi nih. Mamam ke ojol. Mamam kue. Kita trap. Dikerjain saya, gue jagain dulu lah. Oh, sama ojol saling bebas ini. Baik sekali dia cuy. Bentar. Susah dong pak. Ini gimana caranya? Ampring. Ampring. Mamam. Ini lagi cewek. Ampring. Dibebasin lagi. Udah lah capek lah gue cuy. Capek sudah lah. Gak enak chapter 3 tempatnya begini dong. Masih kocak. Mamam kue. Cewek dulu lah ya. Ceweknya bebas ini pak pasti. Gak bisa gue ituin kah? Ya dibebasin dong. Udah lah capek lah, capek lah. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Ini gimana caranya? Ampun dah kita ngekill. Dimain-main nih nih gue. Bodoh amat lah ya. Capek lu bener-bener. Bikin emosi pada. Emosi gue. Bodoh amat lah coy. Taruh dulu. Iyai. Udah kocak jangan bebasin. Ampun. Capek saya teman-teman. Teman-teman saya capek. Gimana ini teman-teman? Teman-teman. Gua gede ke lu bener-bener. Jangan lah coy. Ya udahlah. Udahlah emang closing udah ini capek. Sudahlah teman-teman, mungkin segini saja dulu episode kita. Kok ngeselin?
Semuanya sudah terbantai ini. Mana lagi? Satu lagi coy. Gubrek. Gak usah ditaruh lah situ lah. Kita matiin aja semua. Udah mati semua kan? Masih ada kah? Udah mati semua ini coy harusnya. Kocak ada. Ini gimana sih? Udah lah gue mancing aja lah ya. Kita mancing simulator saja teman-teman. Mencari paus raksasa. Mancing dulu ya kan. Santuy gitu coy. Bersama gojek-gojek. Capek sudah lah. Dimain-mainin gue bener-bener. Gak ada ahlaknya ini ojek kepada. Bener-bener. Gue jalan-jalan dulu lah ya. Sambil mencari kunci-kunci gitu coy. Ini kayak sebelah sini kunci kuning. Mendingan kita apalin map teman-teman. Daripada ngurusin bocil-bocil gitu kan. Tidak bisa dikurung. Harusnya langsung mati aja sih. Gak usah pakai kurung-kurungan. Kalau langsung mati lebih adil kayaknya deh. Daripada kurung-kurungan ribet. Bener-bener. Di sebelah sini kunci apa nih? Kunci merah nampaknya. Soalnya pintu merah. Di sini ada kunci, mungkin tadi udah dituker. Oke. Di sini ada setir, kita apalin dulu teman-teman. Daripada nganggur tuh bocah maling kulkas. Ini kulkas dapat dari mana sih? Gua gede lu bener-bener. Maling kulkas. Gua bilangin Pak RT lu ya. Biar digebukin masya lu bener-bener. Ini lagi. Mana lagi? Emosi sudah gua. Nohinokana. Sudah capek. Saya teman-teman. Sudah capek. Kurang kali teman-teman. Udahlah ya, daripada saya stres gitu kan. Ngadepin bocil-bocil, mendingan gua yang kabur dan naik kapal. Dari sebelah sini ada kapal dong. Mendingan saya yang kabur teman-teman. Capek ngurusin bocil. Bodoh amat lah. Lalu pada ngikut kocak. Mamam lu siapa tuh terinfeksi gantian lu ye. Bener-bener. Dia kah? Kayaknya sih dia teman-teman yang terinfeksi. Oke mantap. Akhirnya saya jadi manusia. Oke dapat bensin tuh. Bensin taruh mana itu pak? Bang Gojek. Bensin kayak taruh di generator sebelah sana. Ada generator teman-teman. Ya yang jadi setannya tuh si Panjul tadi. Bensin taruh sini bang, satu bang. Mantap weh, ada kunci merah. Aduh gua agak ngapa-ngapain dong. Kunci merah ke rumah yang tadi. Kayaknya sih begitu teman-teman. Di sini juga ada TNT. Jadi kita naruh TNT 3 biji sebelah sini. TNT yang lain mungkin ada sebelah sini. Taruh di sini ada bensin. Kita ambil bensin lah ya. Generatornya kayak ada banyak deh. Oke, TNT sudah ada 2. Tuh bocah juga udah bawa kunci kuning. Oh, sebelah sini, Pak. Bensin dulu ya kan? Mantap. Gampang kayaknya, Pak. Paling gampang dong ini chapter 3 karena tempatnya tidak mendukung untuk yang jadi setan. Ini kayak juga udah nih bensin nih. Mantap, weh. Terus ada kulkasnya, kulkas sini kocak. Bener-bener gue ngintil-ngintilin doang ini kagak ngapa-ngapain. TNT udah dapat, kulkas juga sudah dapat. Setir, Pak. Ntar dulu. Kita coba hancurin dulu. Di balik ke TNT ini ada apa teman-teman? Kita lihat dulu ya kan. Agubrak. Mantap. Gua punya gua. Ampun dah. Diambil juga gua udah pencet tadi. Kagak ngapa-ngapain gua sumpah. Di sebelah sini ada obeng ini. Obeng untuk membuka nahlo nahlu. Meninggal kamu. Itu bang incer. Jangan gua yang lu incer. Oke udah dibuka nampaknya. Pintu sebelah sono. Kita juga butuh setir, Pak. Selain kulkas, kita juga butuh setir. Kita ambil dulu kayak setir dari sini deh. Kalau tidak salah ingat. Legampang amat. Mana setir? Apa udah diambil? Kayaknya sih sudah diambil, teman-teman. Ya, sudah lah. Let's go, Lozgi. Ini baik, kan, ya? Dia juga udah capek, ya, coy. Kayaknya tuh bocah udah capek. Gebukin tuh Gojek, Pak. Pak, gebukin Gojek maling itu, Pak.
Kurung, Pak, ini Pak Gojek. Weh. Si Gojek, Bapak, bukan si cewek. Si Bapak doyannya cewek dah. Bodoh amat lah. Kita coba ke pintu sebelah sono dulu ya kan. Lah tamat dong. Teman-teman, apakah sudah tamat? Obeng sudah, setir udah. Lah. Sudah alatamata alatamati. 2 menit kelar. Game macam apa ini? 2 menit kelar, teman-teman. Waktunya tuh tadi 7 menit dan ini 2 menit kelar. Gimana, Pak? Setannya kasihan dong. Bentaran dulu. Gua ajak dulu lah. Bang setan. Hey. Bang setan di sini, Bang setan. Sini, sini. Aduh, ini enggak ada yang nolong nih gua kalau kena nih, Pak. Bang setan, ayo kita kabur, Bang setan. Kasihan kamu. Bang setan. Ini kalau gua kena kagak ada yang nolong, udah bodoh lah ya. Bang setan. Sini. Dia baik kah? Janganlah, coy. Udah bodoh amat lah ya. Kita tidak usah so baik gitu kan. Nanti gua dikurung kagak ada yang nolong, teman-teman sudah escape gaming. Kita coba kabur dulu ya kan. We finally got out of here. Akhirnya kita kabur dari sini. Mudah-mudahan kita aman sampai tujuan lah. Udah tamat kocak. Bodoh amat lah ya. Mamam lu gantian. Si Ojol gantian lu jadi setan lu. Rasain susahnya Ojol. Jadi setan gaming. Game apa, Bang? Lah kenapa dimari lagi kocak? Dahlah kayaknya udah disuruh dahan. Teman-teman, ini durasi paling 15 menit atau 10 menit atau kurang ini. Dah dahan lah. Capek lah saya lah. Ini bisa tamat sekali lagi ini. Ayo kakek. Halo. Ini bisa tamat sekali lagi ini 8 menit ya. Kita coba ngebut deh, coy. Jadi kayaknya mungkin segini saja dulu episode kita kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Yang belum subscribe juga langsung dipencet tombol subscribe-nya. Mungkin kayaknya nggak bakalan ada chapter 4 ini, tapi nggak tahu juga lah ya. Kita lihat saja nanti, teman-teman. Soalnya outbreak ini agak sepi gitu gue lihat-lihat gamenya. Tidak tahu kenapa. Beda sama yang lain. Yang lain masih ada seribuan gitu yang main. Kalau ini agak kurang gitu kan. Ya sudah lah, itu dapat TNT. Dapatnya cunci kuning. Tadi waktu 8 menit. Itu ambil setir, Pak. 8 menit, apakah bisa selesai dalam waktu 2 menit? Kayaknya nggak bisa sih. Cunci kuning di sebelah sono untuk menggondol lekulekas punya bapak-bapak yang jahat. Kita gondol dulu ya kan. Kulkas memang mantap we. Iyai. Iyai. Ya. Oh enggak dia baik. Udah pasrah dia, cuy. Kayak setan udah pasrah. Setannya sudah pasrah, teman-teman. Gimana ya? Dan nih tinggal ini nih. Satu lagi. Obeng, Pak. Di tempat Yanti. Ini gue bawa kulkas untuk emak saya nih, teman-teman. Hadiah untuk emak ke saya. Emak saya ngidam kulkas, makanya gue beliin gitu kan. Kata emak gue pengen kulkas untuk naruh sayur-sayuran. Nah lo, dia nebeng, Pak. Mantap, weh. Taruh dulu, Pak. Hey, ini tangan gue kenapa jadi begini, teman-teman? Terazab kah saya? Bodoh amat lah. Hey, Babang. Mamang, kita kabur bareng setannya nih. Hey, kocak. Mana ituannya ya setir? Setirnya di luar, bener-bener ini bocah lama-lamain durasi. Jalan dulu ya kan bersama setannya. Awas ojek. Ojek. Sono. Kabur dulu ya kan bersama setan. Tamat 2 kali dong. Cuma berapa menit itu, teman-teman? Bodoh amat lah ya. Jadi ya sudahlah, silakan dipencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya dan bye-bye.